Dalam silaturahminya ke Jember, Anies Baswedan menghadiri undangan haul ke-47 Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Masjid Riyadlus Solihin Tanggul. Kehadiran Anies Baswedan disambut para ulama, habaib, dan keturunan Habib Soleh Tanggul. Setelah bersilaturahmi dengan para ulama dan habaib, Anies menuju tempat acara haul ke-47 Habib Soleh Tanggul. Kehadiran Anies disambut antusias oleh para jamaah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Anies juga menyapa ribuan jamaah yang hadir dalam acara haul tersebut. Dalam kesempatan ini, Anies mengajak para jamaah untuk merenungi dan meladani kepribadian dan dakwah Habib Soleh. Anies menyebut Habib Soleh terkenal dengan kedermawanan dan kasih sayangnya terhadap sesama. Anies juga mengagumi keilmuan dan sastra yang dikuasai oleh Habib Soleh. Anies berpesan agar seluruh jamaah menjaga warisan dan melanjutkan perjuangan Habib Soleh. Buka dulu.